PT Sinarja itu bergerak di bidang transportasi angkutan penumpang. Saat ini itu dari Jakarta sampai Madura trayek terakhir. Kalau rutenya yang paling banyak itu rute Jawa Tengah. Untuk rute Madura sendiri ini baru merintis belum 1 tahun, masih 8 bulan 9 bulan lah. Untuk Madura sampai saat ini masih sampai Pamekasan. Pastilah selanjutnya sampai Sumenep juga sampai ujungnya. Selain penumpang untuk Sinarja ini melayani apa saja? Bisa juga melayani pakai motor, bisa masuk tanpa harus tidur. Saat ini kami masih melayani rute Madura-Jakarta. Untuk daerah Jawa Barat masih cuma sampai Bekasi. Fasilitas interior di mobil kita pakai bodi Laksana, jok pakai ada yang Adila, ada juga yang Rimba Kencana. Tapi saat ini untuk Madura itu pakai jok Adila semua. Kita saat ini masih melayani dua unit. Unit pertama itu tujuannya Periuk Pulau Gebang, melintas Bekasi, Cibitung. Untuk unit yang kedua, tujuan kita Lebak Bulus Polres. Untuk pemberangkatannya, unit pertama kita itu diberangkatkan jam 10.45. Untuk unit kedua, berangkatkan jam 11.15. Untuk pemberangkatan, alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah molor. Kalau saat ini, untuk Pamekasan, harga tiketnya 310. Servis makan satu kali. Nyampe Jakarta, paling lambatnya kita jam 1. Jam 1 malam udah nyampe. Lintasan kita itu full tol. Kalau dari Jakartanya, kalau yang dari Polres itu jam pemberangkatannya jam sekitar jam 10, maksimal itu jam 11. Tapi kalau yang dari Priok itu biasanya pemberangkatan jam 12, maksimal jam 12.30. Sebenarnya masyarakat Madura khususnya di Pamekasan itu antusiasme untuk ikut Sinarja itu besar. Nah, cuman ya selama ini karena masyarakat Pamekasan sendiri itu belum tahu keberadaannya Sinarja. Kalau Sinarja udah masuk ke Pamekasan gitu. Kami berharap untuk masyarakat Pamekasan dan mengharapkan juga kepercayaannya untuk masyarakat yang di Pamekasan untuk mencoba dan merasakan Sinarjaya. Kalau memang ada perihal yang sekiranya itu kurang berkenan di konsumen kami, kami tidak menutup kemungkinan untuk memberikan saran kepada kami. Kami selalu terima saran-saran apapun yang datangnya dari konsumen kita yang sifatnya untuk membangun bagi kita.